Dai, primo rompini. Ma un cringe chiude bene. Andiamo dentro. Selamat pagi. Pagi Sabtu dekat Switzerland hari ni. Apa kita nak buat hari ni? Ini ada cuti aku, so aku buat vlog lah sebab ramai yang apa DM aku dekat Instagram kan. Kata vlog baru, vlog baru, vlog baru. Okay, aku ingat aku try buat lah sekerap yang mungkin. Untuk kali ni, aku nak bercerita sikit. Aku ingat nak buat mukbang. Buat apa lagi? Potong rambut. Rambut aku gila, panjang siut. Paling menyakitkan hatinya rambut aku sekarang ni ada uban. Aku tak tua, cakap korang. Korang hajar, kau cakap aku tua, aku tak. Masalahnya sekarang, uban aku ni naik sebab aku stres. Aku perasan kalau aku stres gila, uban tak naik. Berteritip kat tepi ni. Atas ni tak ada, kat tepi-tepi je. Untuk hari ni, aku nak pergi potong rambut. So, kita nak makeoverkan diri kita. Aku, makeoverkan diri aku. Daripada ini, dia bagi buruk betul-betul ni. Ya Allah, buruknya. Cantikkan sikit lah. Macam ni. Kanlah buruk sangat. Okay lah. Boleh lah. Okay. Daripada ni ke ini. Kita kena relax. Kalau kita dalam kesusahan, kita relaxkan diri kita dulu. Lepas tu baru jadi. Percaya? This. Okay lah. Okay lah. Boleh lah. Boleh lah. Potong tepi ni je. Tak banyak pun. Okay. Perut aku lapar sekarang. Aku nak pergi beli makanan jap. Okay apa? Oh, kenapa lah? Aku nak keluar jap. Dia cari burger. Okay. Makanan. Filet-o-fish. Filet-o-fish juga. Double. Ice cream. Sebenarnya egg cook zero kerana nak tak nak menggemukkan sangat kan. buka. Okay. Mesti aku cakap korang, coklat ni sedap gila. Yogurt pepper. Pepper yogurt. Sedap kan? Tak pernah rasa ni. You know what? Aku nak tengok sekejap video Syaz. Aku tak tengok lagi video dia. Tapi aku tahu lah, dia cerita pasal body shaming kan. Tengok apa yang dia cerita. For those yang suka body shaming orang, cakap orang gemuk, cakap eh kenapa kau terlalu kurus ataupun eh kurusnya kerdengnya. Macam ni lah eh. Kita dah nak masuk 2019. Why not kita ada, you know like, ada otak sikit. Yeah? Jangan body shaming orang. Orang tu nak gemuk ke, nak kurus kerdeng ke, pi mampus dia lah, lantak dia lah eh. Aku ni ada je orang kata aku gemuk, apa semua. Eh gemuk, gemuk. Lepas tu kalau macam kawan lama aku lama dah tak jumpa aku, bila jumpa aku sekarang, weh gemuknya kau sekarang. Eh. Astaghfirullah. Ya Allah. Hey Najis, jangan tegur orang dah gemuk ke apa ke. Kau puji tak apa, tapi jangan cakap yang macam tu. Sebab aku tahulah, ya aku gemuk. Hari-hari aku tengok cermin, ya aku tahu aku dah gemuk. So tak payah tegur. Nampak tu diam je. Kat sesiapa pun, kat sesiapa pun, orang tu dah tahu pun diri dia gemuk. So tak payah tegur. Dia tahu. Okay, dia tahu. Hari-hari tengok cermin. Tahu, kat rumah aku ni pula ada cermin daripada atas sampai bawah. So, the whole body aku boleh tengok muka aku. The whole body aku boleh... Apa aku cakap? I mean like... Full lah, aku boleh tengok body aku full.
full, ha? Aku tahu lah, aku gemuk ke apa, aku tahu. Kau orang gemuk. Aku pun dah lama tak jumpa kau. Aku tengok kau pun dah makin gemuk. Tapi aku apa? Aku pilih untuk diam. Aku cakap, haa, bahagia. Masa aku kecil-kecil tu, muka aku buruk gila. Kawan selalu tutup aku. Kata hidung aku kembang, lebih tebal. Muka pula cengkung kan, pipi bertelur macam. Pipi telur. Tu ni, masa kan ada lagi. Macam-macam orang kata aku, orang kata aku macam M. Daud Kilau. Serius tu. I mean, no offense to M. Daud Kilau. I mean, he's fabulous. But, tak sukalah disama-samakan aku dengan orang lain kan. Sebab aku Syafi. I will stay Syafi. Gambar ni, kau tengok lah muka aku tu. Buruk gila. Pipi mencengkung tu, itulah aku masa dulu. So, orang kata aku dulu pipi tebal. Macam-macam orang kata. Lepas tu, masa ni umur aku 13 tahun. Ni masa aku umur 15 tahun. Ni orang kata muka aku macam M. Daud Kilau. Masa ni lah orang kata aku M. Daud Kilau. Okay, maksudnya menghina lah. Ya, menghina orang. Tak pasal-pasal, M. Daud Kilau pun kena hina. Yang kesian dia kan, dia nak hidup. Dia hidup lagi lah. Tak terima dah muka ni. Macam cringe gila. Ini apa yang teruk. Masa ni aku tingkatan 2. Masa aku muda-muda kan, aku jenis kurus keding. Aku makan banyak gila. Makan nasi seperiuk. Aku tak tiba, betul cakap. Satu periuk tu aku makan. Tapi kan, badan aku tak naik. Sampai sekarang lah. Best badan aku ni, aku boleh makan banyak. Tapi badan tak naik. So, teruklah macam tu. Masa zaman ni, zaman sekolah ni, aku jambang tak ada lagi tau. Aku muka licin, licin, licin gila babun. Lepas tu kan, aku teringin nak tengok muka aku macam mana lah. Agaknya muka aku kalau ada jambang kan. So, aku letaklah, aku lukis. Aku lukis apa jambang kat tepi ni. Itulah, nampak. Nampak gay tu. Habis. Masa ni aku belum puberty lagi. Lepas tu aku perasan kan muka aku start berubah bila puberty hit. Masa ni aku still apa, conscious gila dengan diri aku. Macam aku rasa diri aku ni buruk. Lepas sekarang aku rasa diri aku ni buruk. Tak adalah buruk, tapi sekarang dah confident tu dah ada kan. Cuma aku takkan kata aku ni good looking or something because I'm not. Okay, gambar yang seterusnya ni, masa ni aku dah masuk UiTM. Umur 18. So ni lah, muka aku start berubah. Bagi aku lah nampak perubahan ni kan daripada, kau tengok muka aku daripada 13 tahun tu kan. Macam mana sekarang beza dia kan. Sekarang dah 18 tahun, okay, kira okey lah, boleh terima sikit lah muka aku. Tapi gaya tu macam Sepayat. Bodoh. Waktu yang sama juga, aku apa, dalam marching band aku main saxophone. So inilah gambarnya tahun 2006. Kau nampak kan, 2006. Nak cerita pasal apa, body shaming ni kan, perspektif seorang lelaki kan, body shaming is still a thing. Aku bukanlah jenis yang cepat terasa. Aku tak cepat terasa, tapi pengalaman aku daripada masa aku kecil-kecil dulu kan, masa umur aku masa 13 tahun, aku banyak kena hina tu. Muka aku macam tu, muka aku macam ni, muka macam-macam. Orang kata hidung aku kembang, aku jalan bongkok, macam-macam orang kata kat aku. Lawak-lawak kau tu memang, tapi padu kena kat muka. Memang aku tahu benda tu. Memang aku tahu aku hidung besar, memang aku tahu bibi aku tebal apa semua kan. Bila balik rumah tu, aku macam tengok diri aku sendiri, aku ni hodoh walaupun kau berjenaka. So apa aku buat? Aku ambil ketip baju ni. Benda tu kan seperti kau klipkan dekat baju, apa, dekat baju korang nak sedia kain kan. Aku klipkan dekat hidung aku. Kononnya kalau aku buat benda ni setahun, dia akan membentuk kecil. Bodoh siut aku buat macam tu, sakit. Kau tahu kesakitan aku, balik sekolah je aku terus letak. Aku buat selama seminggu dua minggu, lepas tu aku dah macam whatever, fuck this shit. Bila dah sampai aku besar kan, aku tahu aku ni hidung besar, aku tahu aku ni bibir tebal. But then when I start living here in Switzerland, then I stop thinking about all these things because no one here actually make fun of you. They don't come to you and say, "You look fat. Oh my god, your nose is so big. Oh my god, your lips are so big. It's huge." Not a single time. I don't have friends here who actually say things like this to me. Bila orang tak point out pasal kau punya kecacatan tu, kau
tak fikir pasal tu. So kau boleh fikir benda lain. Benda lain kau, kau fikir benda yang lebih berfaedah daripada fikir apa ni buruk, aku kena hodoh. Lower your self confidence apa semua kan. So itulah, aku duduk sini dah lama kan, orang tak cakap macam tu. Pasal aku punya confidence tu start naik lah. Aku still rasa juga aku ni tak good looking. Aku memang tak good looking pun. Tapi tu daripada kesan daripada dulu yang membuatkan aku rasa I'm not good looking. Because I'm not. I know I'm not. Bila aku baca, bila aku tengok balik video Syaz tu kan, macam korang still buat macam ni ke? Korang still cakap macam ni ke? Kan macam, yeah, she's right about, you know, it's almost 2019. It's like in a couple of weeks. It's probably like, no, it's actually 2 weeks from now. 2 weeks from now. Malaysian mentality has to start changing, you know, like embrace globalization or something. Tapi itulah, kita kena apa, be a bit sensitive. Lagi satu, kita ni orang Asia ni always avoid confrontation because you know what, we want to keep it harmony, we want to keep the situation not dramatic, we don't want drama. Kita tak nak drama, tapi apa yang kau kena tu, drama dalam hati je lah. So macam tu lah kisahnya. Aku dulu aku drama dah hati lah. Oh, aku ni memang buruk, aku tahu kan. Tapi kau gelak-gelakkan lawak lah. Benda lawak. Ha, lawaknya. Muka aku, hidung aku besar. Kalau badan tu dah sampai tak sihat tu, ah, itu kenalah buat sesuatu kan. Selagi korang sihat, selagi korang makan secara sihat, you know what? Fuck those bitches. Okay. Yalah, aku tak nak bebel banyak sangat. Aku nak kena pergi gym sebab aku tak nak badan aku kurus ataupun gemuk. So aku kena pergi gym. Alright, over and out.